kebetulan nih ada lo. Ya. Gue naik motor lo ya. Anterin gue ke kosan gue dulu, baru kita ke sekolah SMA 712. Siap! Sebentar. Kau bawa motor hati-hati ya. Kalau sampai jatuh anak, ku pecahkan motor kau. Ngerti? Langsung naik gue. Iya, dari naik. Benar, Pak. Karena pelaku pencuri motor yang sebenarnya sudah ditangkap. Dan Roman terbukti tidak bersalah. Dan ini kebetulan HP-nya ketinggalan karena tadi dia buru-buru pergi. Jadi anak saya tidak bersalah, Pak. Sudah dibebaskan dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Si Roman tidak bersalah, Pak. Sudah dibebaskan dia. Roman dibebaskan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bapak sih, Bapak tak mau dengar ucapan Mama. Bapak tak percaya kalau Roman itu tak salah. Sekarang Roman dibebaskan, kita mau tinggalkan dia. Gimana sih, Pak? Siapa juga yang mau tinggalkan dia? Pak. Sebentar, jangan jalan dulu. Kami mau turun. Bapak gak jadi kebedar? Tak jadilah. Kami mau ke sekolah anak kami. Sebentar ya. Ayo cepat, Mak. Iya, sebentar, Pak. Terus Mama sama Bapak sudah pergi. Berarti Bapak sama Mama gak jadi lihat aku membawa penghargaan dari sekolah. Maafin aku. Maafin aku, Pak. Ayo cepatlah. Tak usahlah, Bapak yang pegang aku. Mama kesal sama Bapak. Kenapa juga kau harus kesal sama aku? Ini semua gara-gara Bapak. Sekarang Roman sakit hati, kita pun buang uang untuk beli tiket berkali-kali. Sudahlah, jangan kau masalahkan terus. Sekarang kau menyesal kan, Pak? Acara penghargaannya. Mama sama Bapak jadi ke sekolah atau pulang? Hei, kau bicara apa, Man? Kita pastilah datang. Kau pikir buat apa kami turun dari bus dan buang-buang ongkos? Ya, kalau Bapak tak beli tiket dua kali, tak akan buang-buang ongkos tadi. Sudahlah, jangan kau bahas-bahas lagi soal itu. Aku bawa. Sudah, Mak. Cepat, yuk. Tunggu. Apa lagi, naik apa lah kita? Mana bisa naik motor dia? Mama sama Bapak tetap naik motor aku saja. Nanti tinggal aku cari ojek lah, gampang. Iya. Biar cepat. Baik, Bu. Saya akan cari pemain musik baru untuk kafe kita nanti. Baik, Bu. Tadi nabrak orang nggak ya? Tak apa-apa.
Endara sambil nelfon. Kalian semua gak kenapa-napa kan? Ah, lain kali kalau kau mau bertelepon, janganlah kau bawa mobil. Kalau tadi kami sampai tertabrak, masuk penjara lah kau. Ya, kita gak apa-apa, aman. Syukurlah kalau begitu. Ini kartu nama saya. Kalau misalkan ada apa-apa, bisa hubungi saya langsung ke situ. Oke? Kebetulan saya buru-buru, saya masih ada meeting lagi, Pak. Jadi saya harus langsung pergi lagi. Sekali lagi saya minta maaf ya. Bagaimana, Man? Dapat ojeknya? Iya, dapat. Nggak dapat, Pak. Kosong. Motornya satu, orangnya tiga nih. Pasti butuh tumpangan. Buat tahu dulu atau yang sedikit lah. Good afternoon. Ya. Lagi. Lo lagi. Gua tahu pasti tujuan lu kemana. Rumah sakit kan lo? Masih enggak rumah sakit. But the way and it was well. Bapak ibu ini siapa ya? Bapak ibu ini apa mau naik ojek saya? Kalau mau naik ojek Bang Okil, punya surat-suratnya yang lengkap. Alat antri di belakang, Pak. Jangan sembarangan, ini mama sama bapak gue. Mereka baru nyampe dari Medan. Bapak lu dari Medan? Waras, Pak! Waras! 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 Oh, ini bapak lu ini? Iya, jadi mama sama bapak gue mau naik motor gue. Hah? Nah, gue... Kan kebetulan nih ada lo. Ya? Gue naik motor lo ya. Anterin gue ke kosan gue dulu, baru kita ke sekolah SMA 712. Siap! Sebentar. Kau bawa motor hati-hati ya? Kalau sampai jatuh anak, aku pecahkan motor kau. Ngerti? Langsung naik gue. Iya, dari naik. Bapak, mulut jangan kasar-kasar. Nanti dia takut sama bapak. Kenapa? Bapak lu beri. Bareng-bareng. Beri, banyak keriput. Gitu dong. Pak, ikutin aku di belakang. Iya. Pelan-pelan aja. Satu helm. Berubah. Oh. Ya, kok fotonya gak berubah-berubah sih? Kan Sisi gak rela kalau Yayu Roman foto mesra-mesraan sama Bella. Pete deh. Ih, kok Roman malah pasang foto sama Bella sih? Kok gak sama gue? Pokoknya, Sisi harus klarifikasiin. Harus. Susan! Susan! Sorry, gue gak sengaja. Serius deh. Suka sih! Lo gak punya mata apa? Nabrak gue lagi! Udah gue bete, lo tambah bikin bete. Halo, heh, nama gue itu Sisi aja, bukan Sukasi. Bodoh. Lagian juga bukan lo doang yang lagi bete, gue juga lagi bete. Nih, lihat aja fotonya Bella sama yang Roman. Siapa coba yang gak bete liat kayak gini? Iya sih, gue juga bete. Ngikut-ikutan bete, kan gue doang yang bete. Ya, suka-suka gue. Lo ngatur. Ah, yaudah, gue males, gue gak punya waktu berdebat sama lo. Mendingan sekarang gue klarifikasiin deh ini bener atau enggak. Semoga aja cuma hoax. Bete gue sama lo. Bawel lo, udah nabrak juga lo. Lagian gue udah minta maaf. Cerewet! Gue juga penasaran sih. Gue ikutin Sukasi aja deh. Udah liat belum? DP WhatsApp-nya Roman. Udah liat kan? Udah dong pastinya, ya kan? Terus kenapa? Penting banget buat gue. Biasa aja kali. Bella! Gue mau ngomong sama lo. Aduh Sukasi, emang lo mau ngomong apa lagi sih? Hah?
Heh, Bella, lo itu udah bikin kesalahan dua kali. Yang pertama, nama panggilan gue itu bukan Sukasi, tapi Sisi aja. Yang kedua, lo udah salah ngerebut Yayang Roman dari gue. Oke,